tokoh agama anti radikalisme. Deklarasi tokoh agama anti radikalisme. Pertama, kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Menolak setiap gerakan radikalisme. Menolak setiap gerakan radikalisme. Dalam bentuk apapun. Di seluruh penjuru Nusantara. Di seluruh penjuru Nusantara. Karena bertentangan dengan Pancasila. Karena bertentangan dengan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Menolak segala bentuk kegiatan apapun. Menolak segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan gerakan radikalisme khususnya ISIS sebab bertentangan dengan nilai-nilai agama apapun dan kemanusiaan. Ketiga, kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Menolak segala bentuk aksi kekerasan. Menolak segala bentuk aksi kekerasan. Ekstremisme dan terorisme. Di bumi Nusantara. Keempat. Kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Siap meningkatkan kewaspadaan. Terhadap upaya dan usaha. Pembentukan dan penyebaran. Paham radikal. Di Kabupaten Lingga. Kelima. Kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga. Berkomitmen menebarkan kasih sayang. Kepada seluruh masyarakat. Serta mengajak dan memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk menjadi agen perubahan bagi terwujudnya perdamaian dan melakukan perubahan positif dalam lingkungan masing-masing. Keenam, kami tokoh agama se-Kabupaten Lingga siap bekerja sama serta mendukung pemerintah TNI dan Polri dalam menanggulangi dan menjaga kedamaian menyambut Natal dan Tahun Baru. Terima kasih.